Para aktivis utama dalam demonstrasi Baling yang turut juga ditahan bawa akta ISA ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mula-mula bercadang nak cakap panjang, tapi saya rasa selepas mendengar ucapan-ucapan yang telah diberi tadi, tak perlu saya cakap panjang. Lagi pula, tentu saudara-saudara datang sini bukan untuk dengar saya. Ada orang yang lebih utama yang saya rasa harus kita bagi masa yang lebih panjang. Bila saya datang tadi, saya nampak adik saya di luar, dan selepas bersalaman dia kata, nak cakap apa ni? Dia kata, cakap ajalah apa benda kan. Saya sengaja tak nak cakap apa dia patut cakap, sebab nanti saya ingat modal saya akan habis. Rupa-rupanya tanpa saya cakap, habis kawan modal saya semua. Inilah dua beradik seibu sebapa, sejiwa seperjuangan. Saya kata tadi saya nak cakap pendek. Jadi saya nak rumuskan hanya tiga perkara. Pertama, kita lihat tadi sebagaimana dah diterangkan, sebelum Baling, Tasik Utara. Masalah yang dihadapi, masalah perumahan. Tanah diperlukan sebagai tapak untuk rumah. Bila parti berkenaan menang, rumah yang didirikan, yang digalak mereka dirikan, dimusnahkan. Artinya, bagi golongan yang dikatakan tadi sebagai golongan buruh, pekerja, perumahan itu merupakan hak asasi. Di Baling, masalahnya golongan miskin ini memerlukan tanah. Tanah untuk punca kehidupan. Tanah sebagai tempat kediaman. Bagi mereka, tanah adalah hak asasi. Selepas Baling, demonstrasi pelajar ditangkap ramai-ramai pelajar-pelajar. Barangkali ada yang tidak tahu bahawa selepas pelajar-pelajar diserang oleh polis dengan but mereka masuk masjid, lebih daripada 1,000 orang pelajar telah ditahan. Anwar ditahan bila dia cuba bebaskan pelajar-pelajar itu. Kebanyakan mereka ditahan hanya 2-3 hari. 40 orang ditahan lebih daripada 2 bulan. Saya rasa 12 orang ditahan antara 1 tahun hingga 6 tahun. Anwar nasib baik sikit daripada saya, kerana dia 2 tahun, saya hampir 6 tahun. Bila ditahan di bawah ISA, sekali lagi soal hak asasi timbul, kebebasan.
dalam tiga-tiga peristiwa ini kita dapati kaitannya dengan hak asasi. Hak asasi bukan semata-mata soal undang-undang yang zalim seperti ASA. Hak asasi bukan saya merupakan penangkapan misalnya orang yang tidak bersalah dan tahanan tanpa bicara. Hak asasi juga ialah hak untuk mendapat tanah bagi mereka yang miskin, untuk mendapat rumah bagi mereka yang tidak berumah. Dan itulah malam ini kita bicarakan kaitan di antara hak asasi dengan baling. Hak asasi itu luas maknanya, meliputi penghidupan manusia itu sendiri, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pelajaran dan sebagainya. Jadi kalau kita menuntut hak asasi, berarti kita bukan menuntut hanya penghapusan undang-undang, bukan kita menuntut hanya pembebasan orang yang masih ditahan, yang menderita di Kemunting, tetapi juga pembebasan daripada kemiskinan, pembebasan daripada tiada rumah, pembebasan daripada pendidikan yang kurang baik, terutama sekali bagi anak-anak miskin di kampung-kampung. Jadi itu perkara pertama. Perkara kedua ialah tentang siapa-siapa yang menyertai perjuangan untuk hak asasi yang luas makna ini. Kita melihat kebangkitan buruh di Johor. Kita melihat kebangkitan petani di Bali dan Sikh. Sikh tu demonstrasinya lebih besar, ada yang mengatakan, daripada di Bali. Dan salah seorang dari pemimpinnya ialah Pak Din. Pak Din yang gemuk-gemuk silat katakan. Ada tak Pak Din sini? Tak ada, eh? Dan kita dapati juga adanya pelajar-pelajar. Penggabungan tenaga terutama sekali, mula-mula di antara pelajar, pensyarah dan soal baling. Penggabungan pelajar dengan keadaan di Johor, kesedaran pelajar itu sendiri, dan penggabungan segala kesedaran ini merupakan suatu gerakan yang besar. Kita tidak cukup hanya dengan satu parti untuk berjuang, tetapi mereka yang mempunyai tujuan dan matlamat yang sama harus bersatu. Kita tidak cukup saja hanya dengan pelajar-pelajar, tetapi mereka harus digabung tenaga dengan buruh, dengan petani dan para intelektual. Hanya apabila ada perpaduan ini, maka insya-Allah akan dapat digerakkan tenaga untuk perubahan. Perkara yang ketiga, ada yang bertanya tadi, ada tak orang bukan Melayu yang masuk atau terlibat dalam pergerakan ini? Kita ambil contoh pelajar saja. Ini perkara yang ketiga. Kebanyakan pelajar yang aktif waktu itu memang benar Melayu. Yang pergi demonstrasi memang benar Melayu. Tetapi satu perkara yang barangkali kebanyakan disedari oleh pelajar-pelajar waktu itu ialah, apabila saja pelajar diserang oleh pihak pemerintah melalui kaki tangan polis mereka, maka waktu itu bukan saja Melayu akan keluar, bahkan Cina dan India dan semuanya akan keluar untuk menentang. Jadi dalam suasana perlawanan, kita akan dapat melihat penggabungan tenaga di antara orang kampung dan bandar dengan pelajar, dengan intelektual yang lain.
memang benar pada waktu itu tidak ada penggabungan keseluruhan ini. Belajar dengan di Johor, belajar dengan di Baling. Tetapi kita melihat sekarang ini tanda-tanda perubahan yang dibawa dengan gabungan tenaga orang politik, orang NGO, golongan muda, golongan tua, lelaki, perempuan, Melayu dan bukan Melayu, semuanya bergerak serentak untuk mencapai perubahan. Keadaan kemiskinan, keadaan perumahan yang susah tidak berubah dah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih tidak berubah. Dalam tempoh yang sama, kerajaannya pun tidak berubah. Apa yang harus berlaku? Ubah. Dan dalam keadaan sekarang ini, kita melihat rakyat sudah mulai mau perubahan dan insyaAllah keadaan pemerintahan akan berubah. Itu sebabnya dari dulu lagi pihak pemerintah takut akan perpaduan dan perubahan. Saya teringat waktu masjid universiti itu hendak didirikan atau sudah didirikan, ia hendak dirasmikan pembukaannya. Waktu itu Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri. Biasanya ucapan Perdana Menteri atau Menteri ini kalau dalam sesuatu peristiwa, orang tempat itu akan buat ucapannya. Daripada naib chancellor ke dekan dan sebagainya diminta menulis, tak ada seorang nak menulis. Akhirnya sampai kepada saya. Saya waktu itu pensyarah muda. Saya kata, okey, saya akan tulis untuk Tunku Abdul Rahman. Dalam ucapan tu saya katakan, saya berharap, maknanya Perdana Menteri, saya berharap masjid ini akan jadi lambang perpaduan di antara pelajar dan pensyarah di universiti dengan golongan pekerja dan tidak bekerja kerana menganggur di Abdullah Hukum. Perpaduan itu kita harap akan menimbulkan perubahan dalam negara ini. Tunku dia buat baca lah ucapan tu. Baca sampai kepada apa yang saya sebutkan tadi. Sampai pada itu dia berdiam sekejap sebentar. Dia pun capak ucapan, dia pun bergurau cara dia. Jadi dia tak nak baca tu. Tak nak baca tentang hakikat perlunya perpaduan di antara terutama sekali golongan-golongan yang mahukan perubahan. Golongan yang sama-sama mau membela mereka yang tertindas. Jadi soal perpaduan bukan UMNO dengan PAS, bukan dengan orang Melayu saja, bukan dengan Islam saja. Kalau tidak perpaduan untuk perubahan yang sebenarnya, ia harus merupakan perpaduan semua rakyat daripada semua golongan. Mereka merupakan golongan yang ramai yang boleh menumbangkan segelintir kecil yang besar kuasanya itu. Sekarang ini dalam perubahan ini, dalam kehendak untuk perubahan ini, kita bernasib baik mempunyai seorang pimpinan, seorang pemimpin yang saya anggap agung. Saya bukan baru-baru dikenal Anwar. Maaf-maaf cakap kan, eh? Dia pernah student saya masa universiti. Kami duduk sama-sama dalam penjara di Taipei. Dulu saya presiden parti, tapi sekarang ni dia pemimpin saya dan saya terima walaupun dia student saya dulu.
Saya tak percaya satu orang boleh membawa perubahan. Bagi saya, Anwar merupakan lambang bagi gerakan perubahan rakyat yang sekarang ini. Dia hanya menyuarakan dan membawa kehendak rakyat itu. Rakyat menerimanya sebagai lambang. Itu sebabnya orang begitu takut nak mengadakan pilihan raya. Selesai sekalian, bukan takut nak ada pilihan raya saja. Sudah 14 tahun sejak dia dibuang, dihinakan, dimalukan. Lepas satu tuduhan ke satu tuduhan, seolah-olah manusia Anwar ini binatang yang paling teruk sekali, yang melakukan segala keburukan. Mereka fitnah dia tiap-tiap malam dalam TV dan sebagainya, dan dia tuduh kita yang fitnahnya dia. Itulah keadaannya. Dalam membicarakan soal banding petani Tasik Utara, pekerja, membicarakan kesedaran pelajar, kita mempunyai seorang lambang yang merupakan pimpinan. Beliau mengalami kezaliman-kezaliman yang dikenakan ke atas pejuang-pejuang baling dan sebagainya. Jadi saya tak payah perkenal dalam dia. Dia memang sudah terkenal sebagai pejuang yang sepatutnya orang yang tepat sekali untuk memberikan syarahan baling pada malam ini. Terima kasih. Jadi sekarang kita menyebut acara kemuncak kita, iaitu saran utama yang akan disampaikan tidak lain tidak bukan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nassalli ala rasulil karim. Salam sejahtera dan saudara-saudara yang dimuliakan. Pengerusi yang saya kasihi, saya sekali rakan-rakan yang saya muliakan, saya rasa menyingkap pengalaman lampau ini penting. Kita dari generasi lalu kadang-kadang mengandaikan bahawa semua orang rakiti perkembangan. Sejarah ini bukan metos, dan sejarah ini ditentukan malangnya oleh kelompok yang menang. Maka hakikat dipesokkan sejarah kemerdekaan, sejarah pejuang-pejuang bangsa negara. Semua itu sekarang ini masih dipesokkan kerana penentunya itu adalah puak pemenang. Maka harus ada gagasan di kalangan rakyat. Dan sebab itu saya bertanya kepada BMK dan pimpinan kerana mengambil inisiatif ini. Dan inisiatif ini harus dijadikan acara tahunan yang tetap dan harus disebarluaskan supaya anak-anak bangsa tahu apa yang berlaku dari kebangkitan rakyat era 70-an, khususnya peristiwa baling. Rakan-rakan tadi telah menyampaikan pandangannya sudah berasal untuk mula. Kerana yang agak unik, walaupun bukan semestinya sesuatu yang baru, ialah ia merupakan, sekali lagi saya ulang, kebangkitan rakyat. Jangan kita andaikan kelompok yang paling miskin, kurang pendedahan pendidikan, kurang maklumat dari media yang canggih, tidak ikuti perkembangan semasa. Peristiwa baling itu dari daerah yang di antara yang paling terpencil
masyarakat yang paling terpinggir, tahap pendidikan yang paling rendah, tahap kehidupan yang paling miskin, tetapi mampu bangkit menyuarakan pandangan mereka bahawa sistem yang ada itu bobrok kerana tidak dapat mempertahankan hak dan memberikan keadilan kepada mereka. Kita di bandar, kita yang terdidik, kadang-kadang harus ada humility untuk belajar dari mereka. Sebab itu Bali harus mengajar, bukan sekadar satu pengalaman sejarah, mengajar terutama kelompok yang terdidik, orang-orang bandar, bahwa ada ketika dan masa rakyat Marhain di desa itu boleh memberikan suatu pimpinan. Saya tekankan ini kerana Special Branch pimpinan UMNO pada masa itu masih yakin bahawa yang menghasut, yang memimpin itu orang Bandar. Tidak tahu. Saya Husin, rakan-rakan yang bicara tadi tahu tak? Ada suatu episode yang cukup menarik. Dan ini bagi saya, apa relevansnya kaitannya sekarang? Orang yang mengandaikan perubahan yang akan berlaku dengan kebangkitan rakyat sekarang itu mungkin hanya berlaku kerana kesedaran orang Bandar, orang terdidik di middle class. Saya tidak bersetuju. Kerana andaian itu secara tidak langsung ada serpihan daripada pemikiran yang condescending. Ya, ada orang menasihat saya, dan saya kan semalam di Kerdau. Saya ke Berak di Pahang. Saya di Jeli. Dan orang menandaikan di kita semua, apa yang bicara soal defisit, hutang negara, rasuah berbilion, bagi tahu dia soal harga barang dia itu. Kerana dia tak dapat faham. Saya tidak setuju. Saya tahu kuliah-kuliah sekarang di Kerdau semalam. Saya bagi cat. Dan selain itu, defisit tahun 70 sehingga 2012. Kerana walaupun pendidikan mungkin darjah 6 atau darjah 3, tugas kita ialah meningkat kesedaran rakyat. Jangan kita hukum dia tidak ada keupayaan. Kerana ada orang yang sudah ada PhD dan jadi profesor, tidak seperti public intellectual Said Hussein, ini exception. The exception. Tetapi ada profesor yang profesor kangkung. Saya tanya di Kerdau, dalam satu ceramah, bukan di Kerdau, di Perlis, nama tempat Cuping, kawasan Kerdau, di Pasukan Jumat, 2.5 petang. Saya tanya, nama Mat, kerja apa penolong kafe, belajar tu, jajan lah, ya ok. Pernah nak Malaysia ni, dan Perlis, dijajah oleh Inggeris? Tentulah. Saya kata betul ya kan? Tapi profesor kita tak? Dia tak tahu tu. Jadi cerdik lagi. Penerokan dari enam yang profesor kami. Dan ini ya, jadi dikatakan idea principle dalam belajar kita tahu dalam falsafah Plato. Di soal jawab. Ini yang membantu. Jadi ini bagi saya pengajaran pertama, bahwa dalam menyemarakkan kesedaran rakyat, kita harus menanam keyakinan. Mesti ada faith in the wisdom of the masses. Kesilapan besar kita ialah faith itu tidak. Itu faith in Allah, but also faith in the wisdom of the masses. Jangan keyakinan pada kita saja. Dia bagi maklumat, bagi penjelasan. Manusia itu dilahirkan baik. Dia tahu apa yang ma'ruf, ada yang mungkar. Profesor Husin sebut umpamanya ya, 15 tahun propaganda, maki hambur dan cerca. Tidak semua orang bodoh. Tidak semua orang yang dibeli itu ke tempat bertahan. Oleh demikian, tugas kita ialah berusaha berikhtiar sedaya upaya. Peristiwa Bali ini bagi saya penting. Penting kerana kebetulan kita terlibat
Tetapi dari segi menyingkap lembaran sejarah, susur galur peristiwa, ya, kita tahu bahawa ini penting, dia melibatkan beberapa tokoh besar. Saya bukanlah sebut ulang puji dalam Mr. Hussein, Mr. Hussein. Saya kata kepada Bin Lecho, bukan dia tanah, bukan saja harus dikenal sebagai bekas ketua satu partai Sosial Rakyat Melayu, dia ketua PLO. Dia orang keras dalam soal bahasa, penyair. Dan yang lebih penting saya kata, public intellectual. Jadi kalangan masyarakat kita, ini yang patut kita tunggu. Siapa saja mau jadi pemimpin, termasuk di kalangan mahasiswa, mesti ada persiapan yang sungguh-sungguh untuk menimba ilmu, untuk berhujah, untuk berdebat. Karena dan alasan dengan kita cari, saya sebut tadi tepat. Kita percaya ribuan alasan. Saya bicara dengan orang-orang politik yang berbicara dengan sosiasi. Jumpa dia ada orang, dia kerja, problem. Daripada mesyuarat jam 8 sampai pukul 11, problem. Saya tak mahu. Saya tak ada patience dengan no problem. Sebab kalau kita dengar hanya problem, dia tak selesai. Tugas kami sebagai pemimpin, baik mahasiswa, baik masyarakat, baik parti, baik NGO, ialah mencari penyelesaian. Siapa kata kita harus dapat ruang yang cukup baik? Semua kita tahu kita dari dunia media. Tapi kita menang. Oh, menang Selangor kerana bandar dan pendedahan yang banyak. Tapi di Kelantan, kita menang. Di Bacuk, kita menang. Jadi, dan beberapa kosok merebut, kita menang. Jadi, yang saya tekankan di sini, ya, jangan mudah kita beri alasan untuk menutup kegagalan kita, mencerna dan membawa perubahan lebih ke mana. Bagi saya, itu penting. Kalau menggunakan ungkapan Malik bin Nabi yang saya sangat senang, pemikir progresif Islam dari Algeria, kata dia, pertama, mesti ada hasrat yang memberontak di dalam. Benci kepada kezaliman, benci kepada kerasukan, benci kepada penindasan. Kalau ini tidak ada, harus ditanam. Kerana ini sifat hati nurani manusia dari dhamir, dari conscience. Sebab itu juga ketika dengan pimpinan mahasiswa seangkatan dengan saya, kita kata, apa dia gerakan mahasiswa? Kerana dia muda? Kerana dia universiti? Tidak. Tapi kerana dia itu mewakili conscience of the majority. Hati nurani, dhamir, yang harus mencerna perubahan. Dia duduk itu, dia tahu, mesti manusia ini mesti diberikan kebebasan. Kalau tidak, pemikiran untuk perkasa pemuda UMNO, masyarakat kita. Ini bukan soal perbedaan pendapat dengan satu parti, tapi perbedaan nilai dan sistem etika. Dan saya ulang, sudah saya sebut, kita nak rombak, memang betul, kita nak kawan Putrajaya. Tapi sudah ingat, nak kawan Putrajaya kerana nak ganti Perdana Menteri, nak ganti jemaah menteri, nak ganti parti, nak ganti kerajaan, sudah salah. Kerana yang kita nak ganti itu sistem nilai seluruh kesempatan. Kalau kita nak ganti parti saja, kita rebutlah masing-masing, nak pertahankan my party dan juga tokoh. Tetapi yang kita nak berubah itu nilai. Jadi ini cabaran yang paling besar. Saya gunakan ucapan Malik bin Nabi, inner struggle of conscience mesti dilakukan. Kita mahu kebebasan kerana kita dilahirkan. Ini bukan pilihan kita. Bukan orang kata, oh saya tak mahu kebebasan. Tak. Saya tak mahu keadilan. Saya lebih senang dengan kezaliman. It does not work. Begitu. Jadi kita benci dengan kezaliman. Dia menimpa orang yang kata, saya dia masih di penjara. Ya, saya banyak kali di penjara, bukan sekali dua lagi. Ya. Saya lihat, ramai orang yang lebam. Lebam mata, lebam bau, patah. Ramai. Tetapi, dia tidak masuk dalam radar
politik tempatan dulu, jadi tidak terkenal. Saya lebam dan memang sakit, memang derita, tetapi saya masih bersyukur kerana dia menjadi pengajaran kepada ramai. Tetapi kalau lebam mata saya itu sekadar nak bebaskan saya, kemudian nak angkat saya, itu tidak cukup. Dia mesti jadikan, melainkan ia menjadi kesempatan bebaskan dan angkat supaya tidak ada anak Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan yang menimpa bencana, derita dan dizalimi sedemikian. Baru ada makna. Waktu saya katakan, pertama, inner struggle of conscience, dan keduanya, guiding ideas. Ya, idea pendorong, apa falsafah dan konsep kita. Ya. Saya, ya dengan jentak Pak Husin, banyak dengar komen begini, macam pembangunan. Sekarang ini kita mengandalkan, dalam pakat amanya, dan saya minta tolong saudara-saudara agama yang aktivis, sudah committed dengan reform, sudah mendahului pakat amanya. Ya, sudah ramai, terutama yang senior saya lihat, teman-teman lama. Saya minta kerjasama. Apakah dasar pembangunan kita itu hanya nak buat tempelan perbaiki sedikit sebanyak daripada dasar pembangunan ada sekarang? Tak betul. Ya, saya tidak setuju. Walaupun dari segi, mungkin dari segi konsep pembangunan ekonomi saya itu agak tidak seradikal saya usirannya. Tetapi yang kita agak jelas sama apa dia, kita tidak tolak ansur bahawa apapun arti pembangunan dan pertumbuhan, soal kepedulian terhadap rakyat tidak boleh kita tolak ansur. Mesti peduli dari rakyat. Jadi, tetapi apakah konsep pembangunan ini sebagai contoh cabarkan isu baling, isu pembangunan, isu derita, isu masyarakat tersisih dan terpinggir, isu kemiskinan. Apakah kita rasa dengan dasar kita ketengahkan ini mampu menyelesaikan masalah? Saya menyatakan belum cukup. Apakah kita rasa dengan program Selangor yang jauh lebih baik dari dulu, Pulau Pinang jauh lebih baik dulu, Kelantan, Kedah itu mencukupi? Saya dengan penuh rasa tawaduk rendah diri mengatakan tidak cukup. Konsep ini harus dibahaskan. Negara bertapa dengan hasrat murni, inner struggle of conscience. Negara berkembang dengan idea pendorong, guiding ideas. Dan negara setelah derita rakyat sekian banyak, dari negara yang memunggah kekayaan begitu melimpah, tidak mampu lengah lagi kerana derita rakyat kalau berdosa itu, itu dosa besar bagi pemimpin yang pikul amat. Sebab itu dalam konsep pembangunan kita, memacu pertumbuhan itu mesti. Saya ada bau-bau ini lancar dengan kumpulan monsun yang kamu teman-teman lama. Jadi saya masih guna istilah market ekonomi, istilah-istilah yang paling digeruni oleh mereka. Tetapi saya boleh langsung ke istilah itu kerana saya anggap pelaburan itu penting. Memberi keyakinan kepada pelabur tempatan dan pelabur luar negara itu penting. Tetapi apa yang bagi saya yang harus menggarisbawahi prinsip ini semua ialah tidak boleh kita mengizinkan kelompok kecil memunggah kekayaan seperti mana berlaku sekarang. Tidak boleh kita izinkan rasuah penyelewengan. Kalaupun tidak rasuah, ini bukan soal transparansi. You can be very transparent, you can deregulate. I know I was finance minister for 8 years. You can be very clean, transparent, but you don't actually do enough for the poor and the marginalized. Jadi maknanya, transparan, ketelusan itu membantu. Tidak rasuah itu perlu.
dasar yang menunjukkan kepedulian. Ya. Sudah tahu, andai kata, insya Allah kita ambil alih putera saya dalam masa singkat. Saya, insya Allah. Tapi sudah tahu masalah. Hutang 540 bilion ini kena fikirkan. Bocor 1 tahun 20 bilion kena hentikan. Masalah perumahan rakyat ratusan ribu unit yang menunggu puluhan tahun. Rakyat yang hidup di bawah kategori kemiskinan tegar itu masih ratusan ribu. Rakyat yang hidup di bawah kategori, di bawah garis kemiskinan masih jutaan orang. Rakyat yang tidak punya pendapatan minimum, gaji minimum, masih jutaan orang. Sudah tahu ya, cabaran begitu besar. Lagi kita lengahkan, tiap bulan kita lengahkan pilihan raya dan perubahan. Ia menuntut ya, suatu kerja yang lebih besar dan lebih tinggi. Jadi bagi saya ia bukan saja a juxtaposition of ideas. Bukan saja persaingan kuasa, tetapi ianya ialah pertembungan dua konsep falsafah hidup dan idea. Bali ini memberi ruang, termasuk saya. Saya betul dibesarkan di kawasan di keluarga dan sekitaran pelbagai kawan. Jiran saya India, China, juga banyak. Tapi saya dibesarkan kemudian dari College Melayu Pulau Islam, di PBNUM, PMIUM, PKPIM, habis itu dengan base Melayu yang cukup kuat dan Islam yang cukup tegas. Dan bagi saya cukup membantu. Umpama dengan serangan mereka tentang soal-soal anti agama dan sebagainya, saya syukur alhamdulillah kerana base saya kuat. Jadi untuk Datuk Najib nak banding soal ketokohan Islam itu susah sikit lah. Bila dia sebut wasatiyah, sebagai wasatiyah kan betul dia. Jadi saya bicara mana-mana, saya kata wasatiyah itu akarnya dari Quran. Ummatan wasata. Dan bacaan dia begini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Subhanallah. Bisa kita bila Datuk Najib datang sekali lagi dia sebut wasatiyah, so dia baca ayat Quran. Jadi itu boleh ya. Dia boleh permainkan tapi kita boleh. Jadi dia cakap keluarga, dia hina keluarga kita, dia hina kita ini sebagai tidak agama, tidak moral. Jadi tak payah kita banding masing-masing keluarga. Kerana apa-apa perubahan dia mula daripada rumah tangga dia. Nokta, tak payah ulas panjang. Walaupun saya belum baca lagi buku baru Rosmah. Tapi yang saya sebut dengan apa tadi ya, iaitu pertembungan yang disebut juxtaposition, pertemuan idea ini penting. Dan ini memerlukan gerakan massa. Bila kita katakan kebangkitan rakyat, thawrah, sya'ab, bila disebut kebangkitan rakyat ini, bukan hanya gerakan rakyat untuk perubahan ini, untuk perubahan apa yang kita tuntut ini? Bangkit untuk apa? Untuk kebebasan. Bangkit untuk apa? Untuk memberikan kemuliaan darjat manusia ini, human dignity. Ini yang kita patut buat. Maka dasar-dasar kita ketengahkan itu harus membantu ke arah itu. Dan tentunya akhir tugas pemerintah atau governance untuk menegakkan keadilan. Tugas ini bukan tugas pemerintah sahaja, bukan tugas aktivis parti, pemimpin parti. Dan saya ingin mendesak saudara untuk membantu menjana perubahan ke arah itu. Ia memerlukan tugas masyarakat keseluruhan. Dan kalau saya diizinkan hanya menutup dengan merumuskan, karena saya tahu bandingan dengan Amerika tidak popular dalam bidang ini. Tapi bukan Amerika sekarang, bukan Amerika yang menjajah, bukan Amerika yang menunjukkan ya, display of absolute arrogance of power, baik di Afghanistan atau Iraq. Bukan Amerika itu yang saya bandingkan. Saya bangkitkan perjuangan menuntut kemerdekaan di Amerika Syarikat yang diulas oleh Alexis de Tocqueville, Democracy in America.
memikir Perancis pergi ke Amerika, menjelajah seluruh dunia negara dan melihat apa itu sumber kekuatan awal yang pada hemat saya dilupuskan, ditutup, dilupakan di Indonesia, ada di Amerika Serikat, yaitu semangat kegairahan dari hati nurani. Dia guna istilah habits of the heart. It is essentially religious Christian habits. Tetapi habits of the heart, habit dia apa? Kita saya katakan dhamir, conscience, politics of conscience juga disebut oleh Gandhi ya. Tetapi habit maknanya orang itu semua terima kenyataan semua kita harus pertahankan kebebasan. Semua kita tidak mau tyranny of the majority or tyranny of the minority. Semua kita yakin bahawa yang menentukan masa depan kita mestilah representative democracy, bukan authoritarianism. Semua kita itu harus benci dengan abuse of power, arrogance of power. Ini semua di debate juga. Perdebatan perbahasan yang cukup mendalam kalau lihat dalam perbahasan founding fathers dalam di Amerika Syarikat. Jadi kita bedakan. Kalau sudah lihat dan baca baik Jeffersonian ideas lain-lain, itu tentunya jauh berbeda daripada kerakusan, keangkuhan kuasa ini tunjukkan oleh Amerika Syarikat. Jadi kita dari dasar ekonomi, dari dasar luar, dari sikap kita dengan jiran, saya rasa harus kita sediakan rakyat kita untuk menerima perubahan sistem nilai. Saya sengaja merujuk tadi kepada demokrasi di Amerika oleh Alexis de Tocqueville kerana dia bicara soal habits of the heart, a strong ethical dimension. Dia bicara tentang intermediate association. Dia tak guna NGO maksudnya. Mana intermediate association di mana satu pemerintah, satu rakyat, tapi banyak gerakan masyarakat, educational, social, cultural, economic, yang membantu. Tetapi semuanya ada persamaan dari sudut nilai, dan nilai itu murni untuk mempertahankan kebebasan, untuk menegakkan keadilan, untuk menolak kezaliman dan menolak kerakusan kuasa. Kerana kata mereka, apa alasan kita nak menolak pemerintahan penjajah Inggris kalau kita nak pertahankan nilai bobrok yang sama? Sepatutnya perbahasan ini relevan bila kita capai kemerdekaan. Apa alasan kita nak tolak Inggris? Apakah sekadar menggantikan penjajah pribumi dengan sikap kerakusan, sombong, media control dan arrogance yang sama? Maka kemerdekaan itu bukan hanya untuk menyiapkan orang asing, tetapi untuk memerdekakan rakyat. Merdeka rakyat maknanya jamin kebebasan, pertahankan hak. Orang menuduh kita ya, senang kata kita ini kalau pemerintah kata mahabah ya, akan jual negeri kepada etnik Cina. Tapi ya, saya nak marah-marah dia, tak boleh lah dia. Saya daripada 2004, dia orang tanya macam mana marah, saya kata dia obsolete. Kemudian sekarang bila kita sebut soal India, sudah bayangkan. Saya di parlimen, Surendra bawa sekumpulan anak-anak orang India mengeluh sebab tidak diberi kad pengenalan diri. Tengok kad pengenalan lahir 1943. Kad pengenalan merah. Saya Melayu. Bis saya Melayu. Saya Islam. Tapi mana Melayu saya dan Islam saya kalau saya tak boleh nilai apa dia adil, apa yang hormat hak manusia. Jadi lahir 43 tak dapat warga negara. Ada orang datang dengan bot sampai belum sampai kad dah siap. Kata Datuk Wilfred Bumbrick di Tuara. Dia kata dia pernah tunggu, dah siap kad. Sampai nak
Bapak nama dari mana? Sarmono Pon. Nah, jadi kan ini ketidakadilan. Jadi satu bagi saya, perubahan ini memerlukan kekuatan. Saya selalu gunakan ungkapan courage of conviction. It's not just conviction. Kita yakin, tapi mesti ada courage. Dan kalau kita berani, maka kemudian ini sudah kita boleh atasi. Dan saya yakin. Sudah, yang kita lawan tadi saya sebut juxtaposition of ideas, ethical principles, ini besar. Kita ambil usul Gaza baru ini, di mana bila menteri sebut Perdana Menteri dan kerajaan usul kutuk Israel, maka kita bagi gambar, ya kita akan sokong usul kutuk Israel. Tapi bila kita tengok usul itu langsung tidak menyentuh peranan kuasa besar ataupun usaha kita untuk meminta kuasa besar juga. Nah, sudah semua kita tahu ini kenyataan politik realiti. Israel tidak mungkin berani menyerang, memusnahkan, membunuh, merampas tanpa dukungan Amerika Syarikat. Jadi kita sementara menyokong usul yang dibawa oleh kerajaan Barisan Nasional, saya kata sesokong sepenuhnya. Kita minta tambah. Kalau saya kata memutuk Amerika, saya percaya Najib tidak akan berani. Tutup. Amerika pun dia takut, Sam Oktar pun dia takut, YTL pun dia takut, Syarizat Dali pun dia takut, balik rumah pun dia takut. Itu selingan sikit lah. Jadi saya perlembutkan. Saya kata dan menegur dengan keras. Ada saya kata memberikan teguran, mendesak supaya Amerika tidak bersekongkol dalam, bukan dalam membantu Israel, dalam usaha mengambil langkah melarang, menyekat Israel dan terus mengganas dia. Pas yang bocah tidak ada respon. Bu Hadi Awang bangun menyebut hal yang sama, mengutuk Israel, mengutuk Amerika Syarikat. Minta dimasukkan, tak dimasukkan. Kemudian Lim Kit Siang baru kali dia itu bangun. Buat kenyataan yang sama, sampai akhir tidak ada kesediaan Malaysia untuk membuat teguran. Yang maknanya itu menunjukkan sesuatu dasar luar yang tidak bebas, yang masih terperangkap. Nah, ini di antara lain yang saya katakan sistem nilai dan prinsip etika yang di bawah. Saya tidak katakan kita harus perang dengan semua negara, tetapi harus ada beberapa sikap dan pendirian yang jelas yang mesti tunduk menghormati hak rakyat untuk bangkit dan bebas dan menolak kezaliman dalam apa bentuk sekalipun. Saya lihat ada persamaan konsistensi dalam hujah yang dibawa tadi, iaitu dalam bawa perubahan. Bila kita sebut kebebasan, kebebasan mana ada kebebasan Melayu berbeda dengan kebebasan Cina? Isu pokok dalam perlembagaan kita boleh bincang. Masa itu kedudukan bahasa, kedudukan keistimewaan, kedudukan Islam, agama persekutuan, malah tak semua orang Melayu atau kelalatan raja-raja Melayu. Ya. Tetapi tidak boleh kita tolak langsung soal penafian HAM. Dan ada orang mengatakan bahawa orang Melayu sudah rasa terbuka. Sebab itu masalah kemiskinan diremehkan, masalah penipuan diketepikan, masalah rasuah tidak diambil berat kerana mereka takut tanpa UMNO nasib mereka dalam Melayu akan tidak terbela. Ini kita harus serang head on, mengatakan kemiskinan, kesusahan mereka ini, kezaliman berlaku ini adalah kerana dasarnya diteruskan oleh UMNO pada sana. Dan nilai ini saya harap mudah-mudahan bakat kita hebatkan. Saya percaya kalau dianjurkan tahun depan, mungkin kita dalam bentuk perbahasan dan kertas kupasan yang lebih teliti. Satu aspek dari segi pengalaman menyingkap lembaga secara, satu lagi tentang pengajaran dari segi dasar
pertanian atau ekonomi pada ketika itu, ya. Karena ini ada kaitan harga getah, dia bukan hanya harga getah di Bali, harga getah dasar negara, dasar luar, stockpile Amerika Syarikat itu berkaitan international trade, ya, international business. Jadi tidak satu yang terpisah, ya. Karena masa itu isu stockpile getah di Amerika Syarikat itu besar. Jadi Amerika yang tentukan harga. Dia tengok harganya turun, maka naik dia rilis sikit. Jadi dia kontrol dalam stockpile yang besar. Hal-hal itu saya rasa harus juga dibahaskan selain daripada kita berusaha untuk membawa perubahan. Saya sekali lagi ucap terima kasih dan harus sudah bantu kerana ini satu pace yang agak kritikal dalam 1-2 bulan ini. Saya rasa kena cuti panjang dekat tangguh dan supaya kita dapat bawa perubahan untuk kebaikan negara, rakyat dan negara. Dan saya sebut tadi bahawa saya tertinggal satu tadi, iaitu Bali ini juga memberikan ruang, ya, Tuzid, ya. Bukan saja saya Tuzid, tapi dengan kawan-kawan daripada Chinese Language Society, ya. Yang maknanya boleh duduk berbulan dari kesilapan besar daripada Kerajaan Barisan Nasional. Dia letak kita semua satu tempat pada peringkat mula dan kita boleh share sebenarnya, ya. Dan boleh-boleh hidupkan this understanding, ya. Percambahan ideas kemudian melihat titik-titik persamaan dan ini mematangkan kita. Jadi dari sudut ini kita terima kasih kepada Zali Zali ini, Tun Zali, kerana meletak kita dalam satu. Tapi dia tengok bila dia kata pandai sangat, kita cepat dipecahkan. Tapi yang paling lama derita sudut baling ini, saya usir. Kebetulan semalam orang tweet kepada saya tentang buku Dua Wajah. Jadi saya retweet kepada saya usir. Masih baik, masih ada anak-anak muda mahasiswa, ya, yang masih ikuti dan buku Dua Wajah itu termasuk lagu favorite saya usir, Hariati. Bila penyanyi yang andalan dia. Lagu saya Azizah, ya. Walaupun masa itu saya belum temui Azizah. Dibayangkan, saya cinta pertamanya kepada lagu, baru jumpa orang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada panel, kepada Husin, kepada rakan-rakan yang MK menjayakan Samsul Iskandar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Sri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan, hadirin hadirat, begitulah berakhirnya program yang julung-julung kali istimewa ini, siaran banding anjuran angkatan muda.